Wong arepmu bengping pitung puluh ora mungkin tenyi. Karena wong dipanggil ziarah umroh dan haji di Makkah Madinah bukan untuk menyembah Ka'bah, tapi untuk sujud kepada Allah dengan tempat yang begitu dekat tanpa penghalang, sebab Makkah lan Madinah salah dua tempat yang senantiasa setiap orang berdoa dan bersujud di sana, semua doanya akan dikabulkan dan seluruh dosa-dosa dalam hidupnya diampuni oleh Allah. Allahumma amin. Allahumma amin. Tidak haji umroh lunas kabeh dosa-dosa ni. Allahumma dados sekolah nyuwun tulung Bapak Ibu, jenengan kondur teng hotel teng kamar, tolong mandi tobat, sholat tobat, diniate dirubah. Sing mau niate kepengin ngemek Ka'bah sedikit jenengan rubah. Niate diganti. Niat kepengin sholat teng ajeng Ka'bah. Niat kepengin sholat teng Hijir Ismail. Insyaallah besok jam 2 pagi saya bawa jenengan ke sana bisa megang Ka'bah, tapi niatnya diganti dulu. Sing wong tua miki mantan segendong, segendong ngerti ni kan? Segendong yang margi, sing tua niki matur. Langgar orang tengah ngemek Ka'bah, jaminannya apa tadi? Ustadzin jawab, jaminannya semua uang jenengan yang dikeluarkan untuk umroh akan kami kembalikan secara utuh. Nyong sing deg-degan ya. Ngergaya ustadzin sih mau ngomong nang Mekah. Bali maring kampung, gora menangis tahun sepisan, berumayatuh nang Madura. Dengar kaya nyong, anu perak paranane di belduku maya di goroh. Akhirnya teng mereki kula matur kali ustad, ustad. Yang bener saja ustad, naik mungsi urung ibu si ura apa-apa. Kiru likur juta patang atu seket ibu ping pitu. Aku rak kelenger nyong. Sangu sedidik-sedidik rong juta bentong, anak jamangat tuh mas palsem punya itu ku palsem. Tumbas tolak angin punya itu ku tolak angin yang modal entong. Padi orang malah kon bela kena duit loh ini ku. Ustaz yang ketiga, kalau sampai terjadi biar saya yang bayar semuanya. Akhirnya jam 2 pagi kita berangkat ke Masjidil Haram. Wajah wong pitu niki wis sumringah. Kalau tak ya, gimana Bapak nyenyak tidurnya? Oh, saya tidak nyenyak tidur, saya tidak tidur malah. Saya itu nanti-nanti jam 2 pagi saya sudah kepingin sekali sholat di depan Ka'bah. Bahasannya bisa orang kepingin ngemek Ka'bah, Pak. Sholat di depan Ka'bah. Terus lo takin, udah gak pengen Pak megang Ka'bah. Allah, itu kan bonus. Yang penting sholat dulu. Ngentikannya Bapak niki. Akhirnya kita masuk ke Masjidil Haram. Kita sholat sunnah 2 rakaat. Setelah niku, kulo kali 7 rombongan niki kali ustad. Kaya lagi dipagangi bangsur melebu maringi Hijir Ismail. Dengan enak sekali, dengan tenang sekali. Mboten nonton tiang sing desel-desel. Sampailah kita semua sholat di situ 2 rakaat. Setelah niku semua maju ke depan, mencium Ka'bah dan berdoa di sana. Karena nopo, niatnya diganti. Bukan untuk megang Ka'bah, tapi untuk sholat di depan Ka'bah. Niki pertanda, nek sholat akan melancarkan segala urusan yang gampang dan akan menggampangkan segala urusan yang sulit. Siap nggih? Menyelesaikan semua urusan kalian sholat. Siap nggih? Insyaallah siap. Insya Allah. Napa pesene ben mboten susah? Sing pertama sholat. Nomor kali tepat waktu. Nomor tiga berjamaah. Nomor sekawan di masjid. Khususnya bapak-bapak, jenengan pegang 4 perkawis niki, hakul yakin jenengan dan seluruh keluarga jenengan akan dijamin menjadi ahli surga. Allahumma amin. Allahumma amin. Loro mawon niki ben imane mboten rusak. Kula tak-taken riyen, kinten-kinten jenengan niki pun kiat napa dereng imane? Kanana loro niki, ciri-ciri wong sing imane kuat, wong sing seneng mereki bocah yatim, kali wong sing mereki waktu sholat. Kira-kira jenengan wis termasuk sing kaya niku napa dereng? Sing imane kenceng napa sing rusak? Daripada jenengan awang-awangan kula Jawa, ben jenengan mungkin lali kula sare, maka kula ajak jenengan waos Quran sing boten haid, boten nifas, tapi sing nifas sing haid tidak usah membaca. Eh? Yang tidak haid, tidak nifas ikut saya membaca Al-Qur'an agar supaya malam hari ini kula jenengan dipun angkat setuju itu satu sani dikantas sekali ganjaran barokah. Siap nggih? Silakan ikuti sing kula waos. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dinun huwa alladhi khalaqakum min tin thumma qadha ajala wa ajalum musamma inda thumma antum tamtarun wa huwa allahu fi samawati wa fil ardh ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun shadaqallahul adzim. Iman ya kue sapa wonge sing ngandel ngandele nek langit bumi seisine kagungane ciptaane Gusti Allah lan sapa wonge sing ngandel ngandele urip lan mati ciptaan dunia kagungane Gusti Allah rahasia langit bumi seisine gadae Gusti Allah. Jadi wong iman niku wong sing ngandel ngandele nek langit bumi seisine niku gadae Gusti Allah. Maka sebelum kula tutup kula badhe ngetes sing sami rawuh teng mriki, panjenengan sakit memperbaiki nek imane dereng kenceng, sakit istiqomahaken nek termasuk golongan imane sing kenceng nggih. Tes kekuatan iman dan kerusakan iman. Bapak Ibu kula taken jawab jujur nggih. Jenengan ngandel langit bumi seisine niki ciptaane Allah. Jenengan ngandel langit bumi niki sing gadah rahasia Allah. Ngandel nek konten tiang urip mati malik wong mati jik-jik urip karena Allah ngandel langit bumi sing madangi sing metengi Gusti Allah ngandel. Umpamane jenengan gadah utang ratusan juta, biasane utang teng bank sing ratusan juta niki jenengan cici nunggal mulai karena jenengan gadah garwa kerja setiap hari mendapatkan uang bulanan mendapat uang, maka uang niku jenengan sakit nge kebutuhan sakit nge nicil utang. Tiba masa nih, bojong jenengan seda karena sakit-sakitan, harta benda sudah dijual semua habis untuk berobat, neng ternyata ujung-ujungnya bojone mati, meninggal. Jenengan sudah tua, tidak ada orang mungkin yang masih mau sama jenengan, karena jenengan pun tidak punya apa-apa. Dan ternyata jenengan pun tidak punya anak, tidak punya keturunan, tidak punya keluarga, tidak punya saudara. Umpama nih, neng jenengan boten kerja, bojo jenengan pun seda, ndak ada harta benda, nopo utang sing ratusan juta niku teng bank tetep sakit kesar utang nopo mboten? Tetep sakit kesar utang nopo mboten? Jawab sing sero, tetep sakit kesar utang nopo mboten? Kulo bileni malih jenengan diutang pirang-pirang tapi jenengan mboten sakit kerja karena kondisine lemah. Bujun jenengan pun nembe sakit-sakitan dan meninggal harta benda habis semua untuk biaya berobat bujun panjenengan. Dan apakah uang utang yang ratusan juta itu tetap sakit kesar utang napa mboten? Nek jenengan mboten angsal atau segi pekerjaan? Tetap sakit kesar utang napa mboten? Sing jawab mboten berarti imane sawek rusak.
Karena nek imane kenceng, rezeki tidak datang karena pekerjaan. Rezeki tidak datang karena dodol balon laris. Rezeki tidak datang karena es krimnya payu banget. Rezeki mboten datang karena tahu Sumedang nanggon wayangan rame. Rezeki mboten datang karena pop es tengen wayangan payu laris. Tidak, walaupun malam hari ini pedagang-pedagang di sini ndak ditumbas, mboten nonton sing larisi. Hakul yakin rezeki Allah bi khairi hisaba akan datang lewat jalan yang lain. Niku tiang sing iman. Kula baleni malih. Kinten-kinten nek utange kathah jenengan mboten nyambet damel saged kesarutang napa mboten? Amin. Isih ana sing mboten bae. Ana sing arep jawab beti malih. Nggih. Nek jenengan mau tesen jawab mboten mawon tanda iman sedang rusak, maka ingat dekati anak yatim, salat tepat waktu, berjamaah di masjid. Insyaallah mulia dunia dan akhirat. Allahumma Allahumma, pesan kula nyuwun tulung, karena bulan Muharramnya masih banyak, masih panjang. Habiskan waktu-waktu teng bulan suci Muharram untuk ngeres Al-Quran sampai khatam. Nge. Menghabiskan harta jenengan untuk sedekah jariah. Nge. Karena ngedikani pun Kanjeng Nabi, noing bulan suro, ojo do ninggal no, muliani motong kukumu, ojo do wadawa. Kan pada seneng ngedoki kuku nge, dengan jangan si entong, si kedoki kira sepanjang kedoki, panjang kedoki. No ing bulan suro, conganti ninggal no, ngusabat do pocaya tim uko dibegyak no. No ing bulan suro, sholat fardu sunnae, poso sunnae, ayo podo digatekno. No ing wulan suro, mripat nganggo celak, ojo kala-kala, supaya ado saka laknat. No ing wulan suro, ojo nganti lena, tangi tengah wengi tahajute dilakoni. No ing wulan suro, bondo dientekno, kanggo infak sedekah jariah saben dino. No ing wulan suro, rampung no lisan siro, rampung ke wacanan Al-Quran barang sakalimat. No ing wulan suro, riko sing tuwe bojo, ojo do ninggal no, saben bengi podo wudo. Ngelakoni kewajiban, kikuk-kikuk dengan pasangan. Mulyone sunae wajibe gede kanjarane. No ing wulan suro, bujang prawan dudolan rondo. Jo seneng metu karo sing tuwange pin ato saka loko zina. Mergo sapa ing wulan suro, bagus becik kanjaran mulya, ala amon dilakoni bakal derajat sengsara tekan neraka. Na'udzubillahi min dalik. Merkenang bulan Muharram teng bulan Asyura, wong nek lakoni kebagusan, derajat ganjarane dikali lipatkan. Sekali ning lakoni keburukan pun, derajat laknate akan dikali lipatkan. Na'udzubillahi min dalik. Mudah-mudahan ingkang kang kula aturaken gadhi manfaat kali barokah. Awal tubuh akhir kula nderek nyuwun aku pamunten. Nderek nyuwun pesen, setiap bulan Muharram Allah turunkan banyak malaikat untuk menyamar dadi bakul kali tukang jaluk, untuk menguji seberapa kenceng iman kula jenengan. Kula nyuwun tulung Bapak Polisi, Bapak TNI, Bapak Camat, Ibu Lurah, seluruh pejabat pemerintah dan masyarakat Pengadegan, kundur wayangan, kundur pengaosan, dagangan bakul-bakul monggo dilarisi. Mbok menawane sing dodol duwong, tapi jelmaan malaikat. Kula dongakaken sing sami nglarisi dagangan bakul-bakul, rezekine paringi lancar. Urusan yang paringi gampang. Berkah dunia nih, berkah akhirate. Amin. Allahumma. Ingkang maringi doa, sekalian doa. Nggih, nggih.
Nih, buatan kira-kira ustaz di bakti kula, moga sarang-sarang mas doa, kula nyuan para alim, para ulama, amini, sebab berkah mustajab doa, nikuan tentang amini. Nih, Allahumma salli ala Muhammad, wa ala ali sayyidina Muhammad, wa shahil al-zalimin bil-zalimin ya Allah, wa khirijna min bainihim salim, wa ala ala sahbihi ajma'in, lirda ilahi bisyafa'atir rasulillah, ila hadhiniya al-fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى سيدنا محمد استغفر الله من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين يا إلهي كريم اغفر ذنوبنا ومجاه المصطفى الله فرج علينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمسيخينا ولجميع المسلمين والمسلمات مؤمنين والمؤمنات وبالأخص إلى قرية بنتكن وبالأخص إلى بلدة إندونيسية أمن يا الله بحسن الخاتمة خصوصا إلا إنكان سامير مختم ركي إنكان سامير سواندن كلا اللهم حصل مقاصدنا وعد حاجاتنا Moga sami tiwas sajati wonten batin kiambak-kiambak. Wa ufawidu amri ila Allah wallahu basyirun bil ibad ya Allah. Kula nyuwun tulung dateng panjenengan ya Allah, ampuni sedaya satu satu yang ingkang sami rawuh wonten dalu sameneika ya Allah. Kula nyuwun tulung ya Allah, gampilaken margi piyantun ingkang sami rawuh teng mriki dateng lampahi kebagusan kagem panjenengan ya Allah. Kula suwun ya Allah ingkang sami rawuh teng mriki ndang dipun tindakaken dateng Mekah lan Madinah ziarah umrah wal haji ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kula nyuwun sedaya ingkang sami rawuh teng mriki dipun paringi lancar sedaya urusanipun, dipun cepet rampungaken sedaya utang piutangipun, dipun paringi cepet caket jodoh ingkang solih lan solihah, dipun paringi rumah tangga kang sakinah mawaddah warahmah, keturunan ingkang solih lan solihah, ahli Quran ahli ibadah. Kang sami dagang mugi-mugi paring ana dagangan laris ya Allah. Kang sami usaha mugi-mugi paring ana usaha ini berhasil ya Allah. Kang dados aparat pejabat mugi-mugi amanah datang sedaya pejabat jabatanipun ya Allah. Allahumma sul maqasi dan wa'adi hajatina asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadur rasulullah ya Allah. Wonten wekdal dalu asyura niki ya Allah, malam sedasa asyura niki kula nyuwun ya Allah, teng malam teng pundi sedaya donga piyantun iman lan Islam dipun kabul teng panjenengan ya Allah, sedaya daya dosa dipun ampuni teng panjenengan ya Allah. Astaghfirullahaladzim ya Allah, astaghfirullahaladzim ya Allah, astaghfirullahaladzim ya Allah. Selamatkan kula panjenengan sedaya setahun kagem ngajeng lan kula suwun pilih wonten ingkang sedaya sabadanipun pengaosan mugi-mugi sedherepun kabanet husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Isfa' lana ya Rasulullah, isfa' lana ya Habibullah, isfa' lana ya Nabi Allah. يوم الزحام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بفضلة وحكمة الصلاة والرياح ارفع اللهم صلي صلاة كاملة وسليم سلاما تمنا على سيدنا محمد تنحل به العقد وتفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به رخاء وحسن الخواتيم ويستسقى الخمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس ونفس بالعدد كل ما لوم لك. Amin ya rabbal alamin. Nepatipun kadang direng ngapunten
Walafuin kumallahul muafi ila akumit tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.